Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala wa adama nafa'a fi ruhi fil amin. Alhamdulillahil baqi rafi raufil musalliyan 'ala salati 'ala rasuli muhawkila. Alhamdulillah walhamdulil baqi walhamdulillahirau fi musalliyan. Segala puji untuk Allah yang Maha Kekal lagi Maha sangat penyayang. Musalliyan halqadanya memberikan salawat a'la salati dengan paling tinggi salawat ala rasuli kepada Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhawqilan lagi mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma'nal baqi adalah ada imul wujud yang senantiasa wujudnya. Allazi la yaqbalu fana'a, yang tidak menerima kehancuran. Wala yalhaquhul adamu, dan tidak dihubungi oleh, tidak disusul oleh tidak ada. Falan sirafa li wujudihi, maka tidak putus, tidak habis bagi wujudnya Allah. Walan kita'a li baqai, dan tidak putus bagi kekalnya Allah. Wa man arafa, dan siapa saja yang telah mengenal annahu ta'ala baqi, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha, bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha kekal, bahwasanya Allah yang maha tinggi yang kekal, lam yaktabir syai'an siwahu. Siapa yang telah mengenal Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha kekal, maka dia tidak menganggap akan sesuatu siwahu selain Allah fi umuri, pada segala urusannya kuliah seluruhnya. Dia enggak menganggap sesuatu selain Allah, yang dianggap hanya Allah. Yang ada ini hanya Allah, yang dianggap hanya Allah, yang lain itu hanya mazharnya, tempat berjelasnya menunjukkan adanya Allah. Walam yatahawwal an ta'ati, dan Allah, dan dia tidak berpaling dari taat kepada Allah. Bal yakunu baqiyan fiha, bahkan dia kekal di dalam taat kepada Allah. Wa makna raufi, makna rauf syadidur rahmati, sangat sayang. Jadi Allah itu sangat sayang. Wa man arafa, dan siapa saja yang mengetahui annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ar-raufu, itu yang sangat penyayang. Lam yai'asu min rahmati, maka ia tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia percaya rahmat Allah pasti, rahmat Allah pasti ada, enggak pernah putus asa. Bismillah. Makanya orang yang taat takwa kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzan, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa duka cita. Tenang aja,
Masyaallah. Orang yang takwa mungkin tenang. Kalau yang enggak takwa pecah pikirannya. Saking banyaknya pikirannya. Orang yang takwa tenang. Wa yasfaqu ala ibadillahi wa yarhamuhu, dan dia menyayangi atas hamba-hamba Allah dan mengasihi hamba-hamba Allah. Kama afada Syanwani, sebagaimana memfaedahkan afadahu Asy-Syanwani oleh Asy-Syanwani. Qauluhum musallian wa muhawkilan, perkataan musallian wa muhawkilan halan, keduanya menjadi hal. Ai ahmadullah ta'ala, aku memuji Allah ta'ala hala kauni, hal keadaanku musallian, memberikan salawat ala rasul, atas rasul. Wa hala kauni qailan, dan hal keadaanku berkata, mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Khotaman azimu, menutup oleh penyusun kitab, ya, pengarang kitab ini, ya, penyusun bait syairnya. Kita bawakan kitabnya bidu'a, dengan doa. Kenapa? Li'annahul munasibu, karena bahasanya itu yang sesuai. Bil awakhiri, dengan akhir-akhir. Wabilhamdulillahi, dan dengan memuji kepada Allah. Iktidaan, karena mengikut. Bi ahlil jannati, dengan penduduk surga. Kama akhbara bihi Allahu ta'ala, sebagaimana telah memberitakan dengannya oleh Allah ta'ala. Bi kaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa mereka yaitu segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa bi sholati ala nabi, dan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama batada'ahu biha, sebagaimana ia memulai akan dengan salat, dengan dia kitabnya itu dengan salawat. Jadi akhirnya beliau dengan salawat. Ya. Sebagaimana awalnya salawat. Jadi awalnya salawat, akhirnya salawat. Raja'an bihi liqabuli ma bainahuma, karena mengharapkan dengannya bagi diterima apa yang ada di antara keduanya. Li'anna sholata, karena sholawat itu makbulatun di sholawat. Walau minal ghafilin, sekalipun daripada orang yang lalai. Sallallahu alaihi Muhammad, tang 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 tang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil main-main terus kegendingan. Ya. Nyanyi-nyanyi. Itu makbulatun, diterima. Walau minal ghafilin, sekalipun dari orang yang lalai. Bagaimana kalau dia baca salawatnya khusyuk, bagaimana itu? Pakai wudhu menghadap kiblat, di atas sajadah baca salawat Nabi, masya Allah. Ada kitab namanya Dalailul Khairat, itu salawat semulu itu, disertai dengan istighfar. Ini bacanya banyak banget emangnya. Salawat itu zikiran salawat. Habis baca salawat istighfarnya. Kama qala syekhu, sebagaimana berkata oleh Syekh Az-Zazili rahimahullah ta'ala, ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi naumi, dalam tidur, ngimpi. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatullah azza wa jalla asran, salawat Allah azza wa jalla 10 ala man salla alaika marratan wahidatan, atas orang yang salawat kepada engkau satu kali. Hal zalika, apakah demikian itu balasan satu salawat dibalas dengan 10? Liman kana hadira qalbi, bagi orang yang hadir hatinya. Qala, jawab beliau, la, tidak. Bal hiya likulli salin alayya walau ghafilan. Bahkan itu, ya, balasan itu satu dibalas 10
itu untuk setiap orang yang salawat kepadaku sekalipun lalai. Bagaimana yang khusyuk? Bagaimana yang khusyuk? Bagaimana sambil wudu? Salawat kepada Nabi menghadap kiblat di atas sajadah. Pahalanya seapa itu? Salawat Nabi. Seapa pahalanya? Emang amalan salawat ini kayaknya biasa, tapi luar biasa balasannya. Jadi amalannya biasa, tapi hasilnya luar biasa. Wa yu'tihillahu amsalal jibali, Allah Ta'ala berikan dia seperti gunung-gunung minal malaikati, daripada malaikat. Wa tastaghfiru lahu, dan ia mintakan ampun kepadanya. Ya, minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Mereka berdoa untuknya dan mintakan ampun untuknya. Masya Allah. Allah berikan seperti gunung daripada malaikat. Dan mereka, para malaikat, memintakan ampun. Berdoa untuknya dan mintain ampun. Masya Allah. Wa amma idza kana hadiral qalbina. Itu yang main-main. Pahalanya begitu besarnya. Allah berikan pahalanya satu dibalas dengan 10, bahkan diberikan pahalanya seperti gunung daripada malaikat, yang di mana mereka itu berdoa untuknya. Gunung-gunung itu, malaikat itu berdoa untuknya, memintakan ampun untuknya. Itu yang baca salawat sekalipun main-main. Tapi juga jangan main-main kemudian campur aduk antara perempuan dan laki-laki, ya haram. Salawat sambil pacaran umpamanya haram itu. Sambil pegang-pegang, sambil aduh ya Allah, itu mah haram. Jangan diterjemah ke sana, jangan dijelasin ke sana, itu haram. Kalau haram ya haram. Wa amma idza kana hadiral qalbi, adapun orang yang hadir hatinya fi dalam salat, dalam bersolawat, fala ya'lamu, maka tidak ada yang mengetahui sawaba dzalika, pahala demikian itu, illallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla yang tahu. Saking banyaknya, saking kagak kehitungnya pahalanya. Masya Allah. Engkong saya amalannya dalail khairat. Dalail khairat diamalin sampai akhir hayat. Terus kita dalail khairat. Saya juga dapat ijazah juga dalail khairat itu dari guru saya. Oke, Mahfuz. Ya, beliau dapat ijazah dari gurunya Said Hamid Al-Kab. Juga dapat ijazah juga dari Said Syekh Yasin Al-Fadhani. Ijazah umum dari gurunya Syekh Ismail Zain Yamani. Syekh Yasin Zain Yamani. Kalau kita baca setiap malam minggu tuh, Masya Allah, 1000 salawat, pahalanya seapa itu? Itu kita baca dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan, kita baca dalam keadaan wudu, dalam keadaan khusyuk, pahalanya seapa? Ini pahalanya. Fala ya'lamu sawaba dzalika, maka tidak ada yang mengetahui pahalanya itu ke illallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Makanya amalannya kelihatannya remeh, duduk doang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. 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 Kayaknya cemen tuh. Tapi itu luar biasa.
Mahalnya luar biasa. Masya Allah. Mahalnya luar biasa. Sepertinya biasa, tapi luar biasa. Itu kita setiap malam minggu itu pahalanya siapa? Berulang kali tuh. Itu kalau saya duduk semalam minggu di sini, ini wangi semua. Berulang. Dari mulai zuhur, kalau sebelum malam minggu, sebelumnya zuhur udah wangi di sini. Asar udah wangi. Kalau zuhur, asar, itu wanginya sekitar situ. Maghrib sekitar itu. Pas udah isya, di sini wanginya. Di lingkungan sini. Masya Allah. Pernah dulu saya ngecek itu, apakah kalian punya pakai minyak wangi? Sampai saya muter-muter ke situ. Masya Allah. Itu jelas banget pahalanya. Dalilnya kuat. Cuma kita yang begitu tuh kita sepelein. Itu yang pakai ini rebana, pakai itu kan pahalanya segini tadi tuh. Nah, kalau kita yang malam minggu nih pahalanya yang kedua. Oh, begitu aja. Pahalanya yang kedua. Tapi kelihatannya biasa. Tapi luar biasa. Ya emang susah, yakininnya susah. Hanya orang-orang yang dicatat aja itu yang bisa mampu. Menghadiri, Masya Allah. Amalan karena mengamalkan biqauli dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk oleh satu kaum akan tempat duduk. Lam yazkurullah ta'ala fihi, yang mereka tidak zikir kepada Allah Ta'ala padanya. Wa lam yusallu ala nabihi, dan mereka tidak bersalawat kepada nabinya. Illa kana alaihim tirotan, kecuali ada atas mereka tirotan ay naksan kurang. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Insya'a azabahum, jika Allah kehendaki Allah siksa. Wa insya'a ghufira lahum, jika Allah kehendaki ya, maka diampuni bagi mereka. Kalau kita baca ghufara lahum, bisa aja sih ya. Di sini beliau bacanya ghufira lahum. Wa khataman nazimu, nazim akhiri kita makan kitabnya bil hauqalati, dengan hauqalah ditabarri, karena berlepas diri min haulihi, daripada dayanya wa kuwati, dan kekuatannya dalam membuat kitab ini. Beliau enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa kecuali Allah. Bitasii ikhlasihi, dengan mensohhekan ikhlasnya, membenarkan ikhlasnya, mengatakan la haula wala quwata illa billah illa alillah. Beliau bisa ikhlas itu dengan Allah juga. Kama qila, sebagaimana dikatakan sahhi amalaka bil ikhlasi, sahhikan amal engkau dengan ikhlas. Wa sahhi ikhlasaka bit tabarri, sahhikan ikhlas engkau bitamari, dengan berlepas diri minal awli wal kuwati, daripada daya dan kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Wa akhir, ma bisni akhirnya. Wa akhir ma yassarallahu ta'ala jama'u al hadhihi al manzumati, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama salla wa sallama ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ini adalah akhir apa yang Allah mudahkan menghimpunnya jamaah atas ini manzuma. Semoga Allah memberikan salawat kepada pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga sayyidina Muhammad. Semoga Nabi memberikan salawat kepada sayyidina Ibrahim.
wa baraka itu ya. Wa baraka ala sayyidina Muhammad, semoga Allah memberikan keberkahan atas sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim, karena di sananya fil madi itu. Jadi samain semua, wajib fil madi, fil madi. Gitu. Innahu Hamidum Majid wa salamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif, berkata mu'allif, wa kana ibtida'u hadhihi syar'i, adalah permulaan ini syarah. Beliau membuat syarah ini fi yaumil arbi'i fi tsani wal isrina min rabiul tsani. Pada hari Rabu mulainya, pada tanggal 22 bulan Rabiul Awal. Wa tamamuhu, selesainya fi yaumi sulasa'i, pada hari Selasa. Fi yaumi sulasa'i, hari Selasa. Fi salisa asyara, pada tanggal 13 min Jumadil Ula, Jumadil Ula. Min sanati alfin wa mi'ataini wa salasin wa tis'ina min al-hijratin nabawiyati, daripada tahun 1293 daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, wallahu a'lam bishawab.